Bismillah. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi yang cerah hari Selasa 25 Juni 2024 bertepatan dengan hari ke-19 dari bulan Dzulhijjah, yang mana pada kesempatan hari ini kita melanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Al-Quran dari Talqin Surat Abasa dengan riwayat Al-Kisai. Maka Imam Al-Kisai dia adalah Ali Ibni Hamzah An-Nahwi, dan kunyahnya adalah Abul Hasan, dan dia dilahirkan tahun 1900 Hijriah, dan lakob dari Al-Kisai dikarenakan dia waktu haji menggunakan Al-Kisa, kain yang ma'ruf dari Al-Kisa. Dan dulu Imam Al-Kisai Al-Kufi, imam yang menjadi rujukan di dalam qiraah Al-Quran di zamannya, dan orang yang paling pandai dari segi Al-Qiraah, dan juga Allah bukakan beliau dari ilmi An-Nahwi. Adapun guru dari Al-Kisai, maka dia berguru kepada Imam Al-A'mash Sulaiman Ibnu Mihran, dan dari Al-A'mash sanadnya dia belajar kepada Yahya Ibnu Wasab, dari Al-Qamah Ibni Qais, dari Abdullah Ibni Mas'ud, kemudian meriwayatkan dari Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dari gurunya juga yang masyhur adalah Abdurrahman Ibnu Abi Layla, yang mana Abdurrahman Ibnu Abi Layla menuntut ilmu qiraah dari Al-Minhal Ibni Amr, dan Abdullah dan Minhal Ibnu Amr meriwayatkan dari Sa'id Ibnu Jubair, muridnya Ibni Abbas. Dan Ibnu Abbas juga karena dia sahabi shagir, diambil ilmunya oleh Sa'id Ibnu Jubair, dan Ibnu Abbas meriwayatkan dari Ubay Ibnu Ka'ab, dan juga dari Zaid Ibnu Thabit. Maka keduanya dari Ubay dan dari Zaid Ibnu Thabit dari Nabi. Adapun sanad yang ketiga yang ma'ruf dari Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad. Maka di sini kita mengetahui bahwa riwayat Al-Kisai mengambil dari qurra juga, yakni Hamzah Ibnu Habib Az-Zayyad. Namun terjadi banyak perbedaan dengan gurunya, maka dia mempunyai qiraah sendiri. Dan kesamaan dengan Hamzah Az-Zayyad dari segi Al-Imalah Al-Kubra. Adapun seperti waqaf al-alif fil ard, maka tidak sama Al-Kisai dengan gurunya, namun sama dengan gurunya dalam permasalahan Imalah Al-Kubra. Seperti di sini dia akan membaca abasa wa tawalli, dan begitu pun gurunya qiraah Hamzah abasa wa tawalli. Dan murid-muridnya ada dua yang masyhur. Pertama Abul Harits Al-Lais Ibnu Khalid Al-Marwazi, dan yang kedua Imam Ad-Duri Hafiz Ibnu Umar. Dan Imam Ad-Duri ini dia bukan meriwayatkan dari Al-Kisai saja, tapi dari siapa? Dari Abu Amr Al-Basri. Maka
inilah kelebihan dari Imam Ad-Duri, dia meriwayatkan dari dua imam besar, Abu Amr Al-Basri dan juga dari Al-Kisai wa huwa Ali ibn Hamzah Al-Kufi. Maka gurunya ada tiga. Dan usul dari qiraah Al-Kisai yang ma'ruf pertama adalah Al-Imalah. Dan makna Al-Imalah di sini dia adalah condong dari fathah kepada kasrah, dan Imalah Al-Kubra condongnya sangat condong sekali. Dan imalah yang akan kita pelajari dari ayat yang akan kita lewati, kita masuk kepada usul qiraah yang sesuai dengan ayat dan surat Abasa yang akan kita lewati. Maka di surat Abasa yang akan kita lewati ada imalah Hamzah. Maka di sini Al-Kisai akan memberikan pada Hamzah dengan al-imalah al-kubra, baik dia fi'il dan baik dia harf, afwan, baik dia ism. Adapun fi'il seperti ata menjadi ati, dan telah kita lewati di al-ghasyah, hal ateka, hal ateka misalnya. Dan juga yakhsha menjadi yakhshi karena di ujungnya alif. Dan begitu pun dari segi ism, ma'wa menjadi ma'we, dan juga al-hude dari al-huda menjadi al-hude, azke, dan yang lainnya. Maka ini yang akan kita bahas di dalam permasalahan talqin yang kita akan pelajari sekarang ini. Adapun qiraah yang kedua insyaallah adalah qiraah dari Warsh An-Nafi. Maka sekarang kita masuk kepada qiraah dari qiraah Al-Kisai. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, min hamzihi wa nafkhihi wa nafsihi, bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalli. Maka di sini abasa wa tawalli dalam keadaan semuanya muraqqaqah, ain ba sin, wa tawalla tidak ada harf dari harf isti'la, sehingga dibaca dalam keadaan datar abasa wa tawalla. Dan di sini masuk kepada usul qiraah dari Al-Kisai yang mana di sini dibaca dalam keadaan al-imalah al-kubra. Maka wa tawalla dibaca wa tawalli karena ujungnya hamzah. Maka di sini alif maksurah di dalam fi'il masuk kepadanya dibaca dengan al-imalah al-kubra. Dan ayat yang kedua, anja'ahul a'mi. Begitupun di dalam ayat yang kedua, dalam keadaan muraqqaqah semuanya, karena alif nun, jim, alif ha, hakada. Baik. Maka ha di sini dalam keadaan muraqqaqah, wal a'ma kadalik, maka semuanya muraqqaqah. Adapun dari segi hukum tajwid, angja maka dia adalah ikhfa, dan ja'ahu
mad wajib muttasil, maka qiraah dari Al-Kisai mad wajib dihukumi dengan tawassut, maka hanya dibaca 4 saja, berbeda dengan waras an-nafi'. Maka di sini hanya ja'ahu, ja'ahu, dan hafaz lebih panjang sedikit, ja'ahu. Adapun qiraah waras an-nafi' al-isba' dibaca 6 harokat, ja'ahu. Dan domirhu di sini domir yang merupakan mad silah, namun di sini mad silahnya tidak berlaku, dikarenakan setelah ha dalam keadaan sukun alif lam, sehingga tidak berlaku mad. Tidak angja'ahu al-a'ma, tetapi angja'ahul a'ma. Dan perhatian pada kalimat al-a'ma, ain di sini dalam keadaan sukun, dan ain di sini ain sakinah dari sifat apa? A'ma, sifat ar-rahawah. Maka di sini dibaca dengan berhenti sejenak, al-a'ma, tidak al-a'ma, al-a'ma, seperti ayat-ayat yang lain ba'du. Kemudian di ayat yang ketiga, wa ma yudrika la'allahu yazakki, wa ma yudrika la'allahu yazakki. Maka di sini semuanya muraqqaqah. Kalau ditanya itu ada ra, maka ra di sini dalam keadaan kasrah yudri, yudri tetap muraqqaqah. Maka mim wa ma yudrika la'allahu yazakka, semuanya muraqqaqah, tidak mufakhamah. Dan wa ma matobi'i yudrika, ra'nya muraqqaqah dan sebelumnya dal sakinah qalqalah as-sughra, yudrika. Wa ma yudrika la'allahu, la musyaddadah yazakki. Maka di sini yazakki dibaca dengan al-imalah al-kubra. Maka kita baca wa ma yudrika la'allahu yazakki. Adapun tiga ayat ini dibaca dalam keadaan muraqqaqah. Dan ayat yang keempat, aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikri. Maka di dalam ayat ini ada perbedaan dengan jumhur. Pertama dari segi usul adzikri, maka dia itu tidak dibaca adzikra dengan al-imalah al-kubra. Dan yang kedua fatang fa'uhu, maka di sini ain uhu didhammahkan. Adapun qiraah yang antum hafal hafasan asim dibaca apa? Fathah, fatang fa'ahu, seperti di mushaf yang ada pada kalian. Maka di sini ada perbedaan qiraah dari segi usul Al-Kisai, di mana dibaca dalam keadaan az-zikri dari fathah az-zikra. Dan yang kedua fatang fa'uhu dari qiraah hafaz yang ada pada kalian mushafnya,
dibaca fatangfa'uhu. Kalau dihafaz fatangfa'ahu. Maka ini perbedaan di ayat yang keempat. Dan begitu pun dalam keadaan semuanya muraqqaqah. Au yadzakkaru fatangfa'uhu dzikra, kecuali ra dalam keadaan dhammah dan ra dalam keadaan fathah. Jadi tafkhim pada dua titik. Au yadzakkaru tafkhim fatangfa'uhu dzikra. Namun karena dzikra di sini dalam keadaan al-imalah al-kubra, maka dihapus dari al-imalahnya. Jadi zikre, zikre, maka hanya ro yatadakaru saja. Au yatadakaru fatanfa'uhu zikre. Adapun ayat yang kelima, amma manistagne, maka amma di sini mim musyaddadah wujubul gunnah. Maka dua harokat, jangan terburu-buru. Amma, amma, atau amma, amma, tasdid tapi cepat, tidak. Amma, pertama mimnya musyaddadah wujubul gunnah, dua harokat dan keluar dari hidung. Ayo dicoba. Amma, amm, pas nyebut mm, itulah itu gomnya. Amma. Dan cara mengeceknya bagaimana kalau gunnah kita benar, tutup hidung. Kita tutup misalnya apa, apa. Maka ini menunjukkan bahwa qiraah kita benar dalam keadaan idgham. Amma, maka mim musyaddadah wujubul gunnah dua harokat dan alif di sini matobi'i dua harokat. Jadi panjang juga. Amma, amma, manistagne, manistagne. Maka di sini man bertemu dengan hamzah wasl. Manis langsung kepada sin. Manistagne dan istagna menjadi istagne, dinamakan al-imalah al-kubra. Dan ayat yang keenam, fa'antalahu tasadde, fa'antalahu tasadde. Maka di sini ada juga huruf tafkhim, yakni sod. Maka di saat membaca tasodde, sodnya tafkhim. Tasodde, tasodde. Dan hukum yang lain, fa'angta, ma'ruf. Nun sakinah bersemu dengan ta, ikhfa. Fa'ang dan ikhfa makhrajnya dari khoisum. Maka harus dua harokat. Dan harus juga dalam keadaan makhrajnya di hidung. Maka dibaca fa'ang, ang, fa'ang ta lahu tasadde. Maka di sini lahu haknya hak domir. Berbeda dengan fatang fa'uhu. Maka fatang fa'uhu. Dan juga ja'ahu. Maka keduanya di sini tidaklah dalam keadaan mad silah. Namun fa'antalahu tasadde di sini masuk mad silah meskipun qasirah, dibaca dua harokat. Fa'antalahu tasadde. Kenapa? Karena setelah domirha ta mutaharrik. Dan sebelumnya lahu lam mutaharrik. Fa'anta lahu tasadde.
Dan begitu pun ayat yang sebelumnya, la'allahu yazzakki, sama mad silah al-qasirah. Kita masuk kepada ayat yang ketujuh. Wama 'alaika illa, afwan, wama 'alaika an la yazzakki, wama, maka mad tabi'i, 'alaika, di sini ada mad lin karena ya sakinah sebelumnya fathah, maka dua harokat. Wama 'alaika an la, dan Allah di sini asalnya an dan la, maka diidghamkan nun kepada lam, maka di sini ada dua harokat. Allah idgham, Allah yazzakki, dan yazzakki al-imalah al-kubra. Wa ma 'alaika Allah yazzakki, maka di sini semuanya dalam keadaan muraqqaqah, tidak ada tafkhim. Maka beda dengan ayat yang keenam, fa antalahu tasaddi, ada sad. Wa ma 'alaika an la yazzakki, dirasakan perbedaan yang ada. Dan ayat yang berikutnya, wa amma man ja'aka yasai, maka di sini wa amma sama seperti yang sebelumnya, amma manistagne, wa amma, maka mimnya wujubil gunnah karena dalam keadaan musyaddadah dan ada mad tabi'i. Wa amma, maka harus gunnah syahidnya am, dua harokat. Wa am, dan ma, mad tabi'inya dua harokat. Jadi wa amma, wa amma man ja'aka yasai, man huna bertemu dengan jim menjadi man ja, menjadi ikhfa, dan ja'aka di sini dalam keadaan mad wajib muttasil seperti ang ja'ahu, empat harokat. Di sini pun man ja'aka, dan yas'i sama dalam keadaan al-imalah al-kubra. Kemudian ayat yang berikutnya, wa huwa yakhsha, perlu diperhatikan ha di sini disukunkan menurut qiraah al-Kisa'i. Semua kalimat wa huwa dibaca wahwa, wahwa. Kalau ditanya kenapa, karena ha dari makhraj yang tudib, sangat dalam seperti hamzah. Maka waw kemudian bertemu dengan ha dalam keadaan dhammah, dan waw adalah makhrajnya syafatan, wawiwu au. Kemudian masuk ha, wahuwa, dan balik lagi kepada waw, makhraj syafatain. Maka bagi qiraah al-Kisa'i susah. Wahuwa, wahuwa, dalam, karena makhraj yang dalam ada dua di dalam aksal halak, siapa saja? Hamzah dan ha. Maka oleh sebab itu banyak di qiraah hamzah yang dilarikan, seperti contohnya qiraah wars dilarikan kepada nakal fil ardi, jadi filar, filar, menjauhkan dari hamzah. Dan ini adalah dari sebagian qiraah Arab, maka dibaca dengan an-naql. Adapun qiraah hamzah az-zayyad, permasalahan hamzah dijadikan waqf, jadi bukan fil ardi, susah dari lam yang makhrajnya di lisan fil ar, jadi bagaimana diwaqafkan, jadi fil ar, fil ar, seperti itu. Dan begitu pun permasalahan ha,
Sama ha juga makhrajnya tudif di dalam. Maka di saat di dalam qiraah Al-Kisai wa huwa, maka haknya disukunkan untuk mempermudah tidak masuk kepada makhraj ha yang tudif sangat dalam di aqsal halq. Di aqsal halq. Coba kalau wa huwa seperti jumhur dibaca wa huwa wa huwa. Namun Al-Kisai tidak bisa untuk membaca tersebut, maka madhabnya dari usul beliau ha hanya disukunkan hanya lewat wahwa wahwa. Dan ini pada surat apa yang sering kita ulang dibaca di sholat jamaah? Hah? Apa yang ada ini sering kita ulang? Al-Qari'ah. Naam aula. Fa'amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi'ishatin radiyeh. Kita baca di sini fahuwa, bukan fahuwa seperti qiraah jumhur ataupun Hafs an 'Asim. Maka di sini hanya fahuwa. Kenapa? Untuk memperingkas dari domir ha. Begitupun di sini wahwa yakhshe wahwa yakhshe. Fa kita masuk misalnya dari ayat sebelumnya wa amma man ja'aka yas'i wahwa yakhshe wahwa yakhshe. Maka di sini pertama usul dari qiraah Al-Kisai wahwa sukina ha, dan yang kedua yakhshe dengan imalah al-kubro. Maka di sini ada tafkhim di mana kho dalam keadaan mufakhomah. Yakhshe perlu diperhatikan kalian, banyak kho-nya tidak tafkhim. Kalian akan membaca yakhshe yakhshe seperti itu, tak dibaca seperti yakhshe yakhshe tafkhim. Dan ayat yang terakhir, kenapa kita jadikan ini ayat yang terakhir, yang ke-10? Karena selesai dari ahkam alif layyinah. Maka ayat-ayat ini dari ayat pertama tawalle dan yang terakhir nanti talahhe, itu semuanya dalam keadaan al-imalah al-kubro. Maka kita bagi qiraah kita ataupun pelajaran kita talqin ini dengan apa yang sesuai dari usul qiraah. Maka diakhiri pelajaran kita dengan ayat ke-10. Fa anta anhu talahhe. Maka fa anta ikhfa nun bersemu dengan ta, anhu idhar talahhe, dan talahhe dalam keadaan al-imalah al-kubro. Bagi pertanyaan, siapa yang ngantuk? Tidak ada yang ngantuk. Indak ya, aina mikrofon? Dan indak ya Yasa. Kamu biasanya ngantuk, enggak ngantuk? Ya udah ditanyalah, biar ngantuk. Yang enggak ngantuk ditanya jadi ngantuk, iya. Fa anta anhu talahhe. Di sini ada mad silah apa tidak hukumnya? Ada. Kenapa? Mad silah. Diana Hilton ya. Nah, kalau begitu tidurlah. Jawabannya salah. Indak ya Hudzaifah. Ada mad silah anhu atau tidak? Biasa jawabnya salah. Tidurlah sekarang. Enggak. Hah? Enggak. La. La ma, apa makna la? Tidak. Tidak. Kenapa tidak? Karena sebelumnya sukun. Karena sebelumnya sukun. Paham ya Yasa? Coba antum baca, apakah ada panjang? Fa anta anhu talahhe. Iya, baca gitu. Tidak. Kenapa dijawab ada mad silah? Fa anta anhu talahhe langsung. Anhu talahhe. Kenapa? Gagal dari mad silah al-qasirah karena an nun sebelumnya sakinah.
hu. Dan di sini hukumnya menjadi idhar anhu, anhu. Fa anta anhu talahe, maka tidak boleh dibaca dua harokat. Fa anta anhu talahe, ini salah. Seperti antum bilang tadi salah. Fa anta anhu talahe, maka dengan ini selesailah dari pelajaran kita, yang mana pelajaran kita 10 ayat pertama dari surat Abasa biriwayati Al-Kisai. Dan kita telah memberikan dari usul qiraah Al-Kisai dan juga tajwid yang sesuai dengan Al-Kisai dan jumhur. Maka sekarang marilah kita talqin, antum mengikuti kita. Ayo berkumpul. Ta'alu. Bismillahirrahmanirrahim. Irfa' sautakum. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'mi. Wa ma yudrika la'allahu yazzakki. Aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikri. Amma man istaghna. Di sini ghanya sakinah, maka dia ada sedikit jarak dikarenakan ar-rakhawah ghighu al istaghna. Jadi istaghne maghfirah. Amma man istaghne. Fa anta lahu tasadde. Di sini haknya ada dua harokat karena mad silah. Fa anta lahu tasadde. Sodnya harus tafkhim, latihan. Sod, tasodde. Fa'anta lahu tasodde. Ayo. Mufakhamah sod. Wa ma alaika alai dalam keadaan madlin. Wa ma alaika alla yazzakki. Wa amma man ja'aka yas'i. Tawil jiddan antum. Huna Al-Kisai 4 harokat saja, hitung. Wa amma man ja'aka yas'i. Kalau sekarang kita ganti dengan qiraah wars, maka dibaca panjang, lihat. Dan yas'i-nya juga berubah jadi taklil. Wa amma man ja'aka yas'i. Ayo baca. Sekarang kembali lagi ke Al-Kisai agar tahu 4 harokat. Wa amma man ja'aka yas'i. Wa amma man ja'aka yas'i.
wahwa yakhshe. Khoknya tafkhim, yakh, yakhshe. Wahwa yakhshe. Fa'anta anhu talahhe. Ayo kita ulangi tanpa disyarah. Abasa wa tawalli. Angja'ahul a'mi. Wa ma yudrika la'allahu yazzakki. Aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikri. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasaddi. Wa ma 'alaika alla yazzakki. Wa amma man ja'aka yas'i. Wa huwa yakhshi. Fa anta anhu talahhi. Iqra ya Qais. Tsumma Hudzaifah. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalli. Anja'ahul a'mi. Wa ma yudrika la'allahu yazzakki. Aw yadzakkaru fatanfa'uhu dzikri. Amma man istaghna. Fa anta lahu tasaddi. Wa ma 'alaika wa amma man ja'aka yas'i wa huwa yakhshi fa anta 'anhu talahhi. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. 'Abasa wa tawalli. أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يذكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. محمد اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك
hamam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'mi wa ma yadrika la'allahu yazakki aw yadhakkaru fatanfa'uhu adh-dhikra. Amma man istaghna فأنت له تصد وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي وهو يخشى فأنت عنه تلهي. اقرأ يسع. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي wahwa yafshe faat anhu talahe. Ikra'u kulukum. Ikra' ya wis. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalli جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكي وأما من جاء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولي أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكي أو يذكر فتنفعه الذكر أما من استغنى فأنت له تصد وما عليك ألا يزكي وأما من جاءك يسعي.